Oke guys, selamat berjumpa kembali ya di channelnya Amanah Bedil Shop. Kali ini ada di depan kita power plenum terbaru dari ABS ya, produk yang terbaru ini. Untuk spesifikasinya, ini kita pakai bahan dural T6065 ya, yang seri yang Eropanya ya guys ya. Ini ada OD38, OD32, ada OD28 ya. Ini panjang body kita bikin di 7 cm ya guys ya. Panjangnya ini 7 cm. OD-nya. Nah, kemarin banyak pertanyaan, Kang katanya bisa dihitung untuk berapa cc-nya untuk OD-OD masing-masingnya ya. Kan ada 3 seri ya. Nah, ini kebetulan udah kita tutup juga ya. Buat kita coba hitung cc-nya berapa dia. Kita akan mulai dari yang paling kecil ya guys ya. Kita akan coba. Nah, ini kita coba masukin ya. Nah, ini kita bikin agak warna biar mudah-mudahan lebih terlihat ya untuk di sininya. Nah, ini kita pakai tabung cc-nya ya. Oke, nah kita mulai coba dulu isi ya. Berapa cc dia isinya? Ini kita bikin pool ya. Ini udah pool ya. Bentar agak bocor ya guys, bawahnya dikit. Kita tahan dulu, kita bikin pool. Nah, udah full ya guys ya, kita coba masukkan. Untuk hasil OD28, OD28 yang mungil ya guys ya, tapi jos juga ya OD28, tergantung nanti permintaan. Nah, ini dia cc nya berada di 27 cc ya guys ya. Nah, ini bisa dilihat, ini 20 cc sampai sini. Ada 27 cc ya, untuk yang kecil OD28 panjang 7 cm ya. Jadi dia kapasitasnya 27 cc untuk yang OD28 ya. Kita lanjut. Untuk OD yang 32 ya, kita coba masukin dulu airnya. Kita dulu guys ya, masuk penuh. Nah, ini lihat dulu, udah rata ya. Kita coba masukkan. Tadi ada yang terbuang sedikit, bentar ya guys ya. Bentar, kita ulang ya guys ya. Tadi ada yang terbuang. Kita coba tahan bawahnya ya. Kita diam. Untuk yang OD32 dia di 29 cc ya guys ya. Nah, 29 cc hampir masuk ke 30 cc ya guys ya. Untuk yang OD bisa dilihat. Nah, ada kelihatan 29 cc hampir 30 cc ya untuk yang OD32 ya. Kemudian yang terakhir yang OD38, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. OD38 dia berada di 38 udah pasti gede ya ini. Dia 39 cc ya guys ya. OD38 hasilnya 39 cc, hampir 40 cc ya untuk yang OD38. Soalnya kita apa? Proses kita krong dalamnya ya. Bisa kita lihat nah ini. Kita krong ya untuk yang ininya, yang OD38. Jadi nggak cuma body doang ya. Jadi untuk OD28 beda hasilnya, untuk OD38 juga, OD32 beda-beda ya hasilnya untuk kapasitas cc-nya. Nah, ini untuk yang kemarin banyak pertanyaan, berapa cc kan kapasitasnya power plenumnya. Nah, itu ya untuk kapasitasnya sangat recommended ya untuk dulur-dulur semua. Harga berani diadu ya, maksudnya harga sangat murah ya guys ya. Udah proses sandblast, finishingnya pewarnaan anodes ABS power plenum ya.
Oke, terima kasih. Untuk orderan bisa kita bantu, langsung aja ke deskripsi ya, ada di deskripsi, bisa langsung aja. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke deskripsi juga, ada nomor WhatsApp saya di bawah ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat berjumpa kembali dan salam satu hobi.